Gak anjing. Halo. Nah, ini baru jelas kan? Aku udah bilang begini, kalau aku berhasil ngobrol sama Ari, aku traktirin mereka makan nih. Kamu ditraktir makan sama mereka? Aku yang traktir mereka, udah bilang. Oh, enak banget ya. Aku skip aja. Biar kok jangan biar mereka mereka yang dapat makan kan maksudnya. Iya, tapi iya, traktir makan. Iya, aku udah betul-betul. yang pertama kali itu kan keskip tuh, terus katanya kayak ala bohong gitu. Enggak bohong, serius. Iya lah, emang ketemu kemarin kan sebenarnya, cuman gara-gara koneksinya. Kenapa ya? Hah? Kenapa? Aku tuh lagi lepas make up. Kan kan aku bilang sama kamu kalau susah main om, main ketemu di Ome ya di Instagram aja. Eh, gua follow lu ya, lu nggak usah ngadi-ngadi ya, lu gua tonjok lu hidup itu. Lo follow aku, emang udah follow aku. Ah. Udah, aku udah subscribe kamu, follow kamu, IG, TikTok Eh, semua. makasih banyak. Cuma belum ngikutin hidup kamu aja sih. Nah, ke rumah lah sini. Gak mau. Hah? Gak mau. Emang kamu tinggal di mana? Aku di Jakbar. Ih, deket banget sama rumah aku. Emang kamu di mana? Jakarta Timur. Masa sih? Iya. Paling Oh. aku 10 menit nyampe ke sana kalau kamu izinin. Males, nggak mau, takut diapa-apain. Justru harusnya aku takut diapain sama kalian bertiga. Kamu mau first? Apa? Emang kamu mau foursome sama kita? Satuin aja dulu kasurnya itu. Ya, kita foursome gak sih? Foursome kita. Oke. Siap! Siap, siap. Yang belakang namanya siapa? Yang itu tuh yang dia pakai baju hitam? namanya Valen, si anjing. Emang dia dari Oh, kemarin Valen. tuh. Jangan ya, kamu jangan ganjen ya. Aku dari kemarin nyariin kamu ya. Udah. Hai. Hey, hey, Valen, halo. Hai Bang Ari. Ih, Valen, Valen mukanya tipe aku banget. Oh. Oh gitu. Oh gitu. Oh gitu. Kan aku boleh jujur dong. Bener Iya, kan? Bu. Emang gak sama Kak Devi? Mampus suara. Kalau kalau yang lagi tiduran tuh siapa namanya? Itu kakak aku. Oh, kamu sama kakak juga pindah ke sini? Iya. Jadi kalian pada kerja apa? Aku kafe. Kafe di mana? Kepo banget, tidak boleh. Tadi kamu Pasti datang. kafe shop ya? Ya, iyalah, masa Mereka kayak gitu. Pasan kafe. kamu kalau kalau lagi ngomong ada yang geter. Ada yang nge-shake. Lah, 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 lah. Malah ditunjukin dong. Lah, 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 lah. Ngode-ngode terus lagian. Tapi aku suka kalung kamu. Benar, aku suka kalung kamu itu. Apa itu? Mereknya? Apanya? Eh, apanya gambarnya gambar apa? Apanya? Kalung, kalung. Oh ini. Kalung itu. Kak. Mau lihat dalamnya? Ini bisa dibuka kok. Oh, itu bisa dibuka. Apa jadi? Bisa. Apa Nih. dalamnya? Aku mau lihat kalung, bukan mau lihat boba. Aku nggak punya boba. Oh, datar kayak pantat ya. Nggak punya boba. Oh, iya. Tadi habis dari mana aja? Aku. Kamu tahu Mati feeling like buat sekarang kan? Agak susah aku nyari Nggak tahu orang dari di mana. TV. Hah? Dari kemarin nggak sih? Dari kemarin, makanya nih beruntung banget sekarang tuh nggak nge-like ketemu sama kamu. Iya sih, beruntung banget. Sumpah kamu ganteng banget nggak sih? Enggak, biasa aja. Kamu biasa aja. Kamu tahu nggak, aku tuh dari Lampung ke sini tuh cuma apa? Apa? Cuma emang biar enak aja, koneksinya kan nggak terlalu jauh tuh biar bisa Yaudah. ketemu kamu. Ya kan aku udah nawarin kamu, ayo ketemu di tempat kamu. Kalau kamu izin aku berangkat ke sana. Bohong banget. Lu main Ome tuh sampai subuh ya? Ya nggak sekarang berangkatnya, nanti kalau udah nggak live. Kalau live nanti ketahuan kita mau ngapain, ah gimana sih? Live nggak sih? Biar biar rekor. Nanti kena ini, kena ban, kena strike nanti channel aku. Ya nggak apa-apa, kan biar berlagi kamu. Jangan dong.
Eh kamu itu boneka Miniso pasti ya? Iya aku tahu. Kamu mau beliin? Coba beli, coba beli, boleh nggak? Ih gila, bagus banget bentuknya. Bentuknya bagus banget itu bon. Apanya? Itu bentuknya bagus banget. Ya. Hah? Apanya? Boneka kamu bentuknya bagus. Jangan guys, jangan di. Kamu koleksi boneka Miniso ya? Iya, ini juga nih. Mana? Itu bukan boneka kan, sendal kan? Iya, aku ada lagi lucu banget. Mana? Ya Allah lucu banget, ada dua bulat-bulat gitu, ya ampun. Apanya Ari, lu gak usah. Itu sendalnya lucu banget, kan bulat bentuknya sendal itu. Ya deh, aku begini aja. Bentuk, enggak, aku skip ya. Enggak. Bukan maksudnya, itu kan sendalnya bulat gitu, bentuknya lucu. Itu apa sih? Boneka apa sih? Hewan apa? Ini tuh kelinci gak sih? Boba. Aku punya kelinci asli. Mau dong, boleh gak? Boleh, aku ada banyak kelincinya. Tapi kamu dari kemarin nawarin cewek-cewek terus kayak, itu bagus banget sih kelincinya, ya udah ambil aja di rumah. Ya kan, itu pancingan buat aku. Biar kalau udah ada kesini, aku kunci rumahnya. Aku aja gak sih? Ya sini lah, sini. Kamu mau apa aja di sini aku siapin. Gak mau. Hah? Suka apa kamu? Kamu suka apa? Aku sukanya kamu gak sih? Ya aku di rumah, sini makanya. Gak mau, takut apa enaknya. Kamu yakin gak pernah diapa-apain? Gak mau dong, emang punya kamu gede? Maksudnya apa, tangan aku? Tangan aku besar kalau main. Kelincinya. Kelinci aku besar. Yang bawah apa yang atas? Kelinci aku ada dua tingkat emang kelinci. Rumah kelinci ada dua tingkat, yang di atasnya. Ya, tapi kalau yang di atas itu panjang gak sih? Iya gak sih? Kelinci yang satu lagi emang udah besar. Aku udah sekitar 3 bulan merawat dia. Emang udah besar emang, udah panjang juga. Bener. Lihatlah dia bahagia tuh, mau ditraktir. Mana? Yeay, aku juga ditraktir dong. Gak mau, kan kamu gak nge-fallback aku. Valen. Lu... Udah sama Valen aja deh. Tadi dulu, sebentar. Aku mau ngobrol sama kamu, bentar. Aku tuh mau tidur, Ari, kamu mah. Kamu tidur gak pakai ini, gak pakai baju tidur? Gak pakai BH. Oh, cuma dilep. Emang kan gak boleh. Kamu pasti ini ya, orang Indramayu ya? Bukan, aku orang Lampung. Oh, bukan Indramayu. Soalnya mangga kamu bagus. Bukan, kamu Indramayu tau kan banyak mangga kan? Mangga Indramayu bagus, ya. Tau kan? Iya. Mangga Indramayu bagus, gimana sih? Aku boleh nanya gak sih? Boleh apa? Kamu gak sama Kak Devi lagi? Kak Devi siapa? Siapa? Pura-pura lupa. Devi. Kamu ingat rasa lupa nama ya? Ternyata. Ya sama kayak kamu lah, ingat rasa. Enggak, kalau aku mah ingat nama lupa rasa. Kak Devi siapa? Bukan Devi. Kamu salah orang ah. Kamu nonton siapa sih? Ah, bukan nonton aku kali. Ah, gimana sih? Katanya kamu suka nonton aku. Kamu kok kayak gitu sih? Kamu marah ya? Enggak marah lah. Kamu cukur dong biar ganteng. Apa yang dicukur? Yang bawah enggak sih? Rambut aku dicukur. Kok yang bawah lagi sih? Emang kamu lihat lebat. Udah aku waxing tau di bawah. Masa sih? Kaki aku udah aku waxing. Aku mau buka jasa tahu. Jasa apa? Jasa cukur keliling. Cukur rambut. Iya, yang bawah tapi. terus gimana cara? Kan dilihat orang malu dong, gimana sih? Kan ya kan aku datang kan home service. Oh, kalau pelanggan pertama jangan mau sama dia, nanti kepotong yang lain. Enggak, udah. Kamu. Valen. Dari apa? Aku nanya, mau nanya Valen. Enggak, kamu sama Valen aja deh. Enggak, sama kamu. Saya udah di sini. Udah sini aja. Kamu kalian kerja apa di sana?
aku kafe, kalau dia minimarket tuh. Mukanya muka minimarket. Mukanya mukanya muka pipi lo Bang Ari. Ih, enggak usah ganjil anjir. Dia punya pacar. Jangan, nanti kamu dilabrak sama pacarnya. Bohong Bang Ari. Punya pacar Valen, ih ngecewain banget. Iya, belum Bang Ari bohong. Kalau kalau dia minimarket mukanya kayak muka stroke ya. Enggak, dia mukanya muka muka cendol. Kok cendol? Itu kalau kamu ngapain itu? Kalau kamu kok kayak lagi depresi sih? Kalau kamu lagi depresi tuh urusin. Iya, dia tuh lagi dari tadi marah-marah, enggak tahu kenapa. Kenapa marah-marah? Siapa namanya? Namanya Kak Depi. Depi, kamu marah-marah kenapa Depi? Devi bukan dia mantan kamu ya? Mantan aku siapa sih Devi? Enggak, bukan Devi ya. Kamu mau lihat aku punya kelebihan tau Ari? Iya, aku udah lihat. Apa? Apa coba lihat? Mana? Mana? Mana sih? Apa sih? Oh, itu tai apa sih? Tai kebo. Tai kamu. Oh, kemarin aku lupa ya berak di situ ya. Itu apa maksudnya kelebihan di situ? Maksudnya gak apa? Tahu. Katanya kalau cewek yang punya tahi lalat di dada itu sangean katanya. Oh iya, kamu rasa gimana? Aku sange lihat kamu. Udahlah guys, oh, cabut lu guys ya. Cabut lu guys, cabut lu. Aduh. Aduh, astaga. Nih, ah, guys, udah ya. Biar gua aja ngobrol berdua sama dia guys ya. Oke. Okay? Aduh, oh, itu kalau kamu ngelihat cowok yang kamu suka itu di bagian mana? Kalau aku itu tuh nggak suka kamu sih soalnya. Gimana sih ah, pelimplan banget, tapi banget suka. Tapi emang aku tuh dari kemarin, aku tuh alay banget ya, aku tuh dari pantengin kamu gimana sih caranya biar ketemu caranya. Aku pindah nih ke Jakarta nih. Nah, itu beneran biar... atau ngarang sih? Sumpah demi Allah, tanya kakakku, kakakku tuh sampai pusing tau aku ngajakin ke Jakarta. Gara-gara ketemu sama aku? Iya, biar koneksinya deket, soalnya tuh kalau di Lampung tuh jauh kan. Respect, respect guys, respect. Gila, dari Lampung ke Jakarta buat ketemu sama gua doang, via Ome TV doang lagi. Waduh, gokil, gokil. Aku respect sama kamu. Emang gak ketemu gua lu doang, anjing. Emang kerja juga di sini, Blon. Ya tadi kamu bilang gak ketemu sama aku, gua udah seneng banget ya, loh asli. Ya, kalau ketemu kamu doang, emang aku gak butuh duit. Aneh juga kamu. Ya kan aku bisa nafkahin. Boleh. Aku bisa. Kamu bisa gak? Coba. Bentar. Sebentar, itu goyang-goyang apa itu? Kamu latihan jangan di sini dong. Ah, gimana sih? Aku bisa dipentok-pentokin tahu. Kamu belum mau ngerasain enggak? Dipentok-pentokin? Coba kasih ilustrasinya. Oh, iya. Astaga, ampun, ampun. Pasti kamu kalau punya pacar lihat lah, nanti kakakku lihat lift kamu tahu. Dia dari kemarin mantengin kamu juga tuh. Oh iya. Coba buka ini live aku. Mau lihat kakak aku enggak? Lihat kelakuan adik kamu nih. Jangan dong. Nanti tapi dia suka cepu. Jangan. Cepu sama siapa? Cepu sama lihat mama. Ya kan mama kita juga, biarin lah. Nanti mama aku tuh suka kayak gini. Kamu kayak gitu kamu aku nikahin nanti lah. Emang kamu gak mau dinikahin? Gak mau. Ih, udah matang segala-galanya gitu. Siapa? Bentar ya. Oke. Ya, bentar. Tahu gak kamu kalau kita streaming? Bentar, Ani, bentar. Oke. Halo, iya, udah. Bentar ya, Ari. Siap. Kalem aja. Kalem aja, aman aja, kalem. Aku gak mau kamu skip. Iya, enggak aku skip kok. Orang virus naik kok. Enggak aku skip kok, gimana.
Bentar. Guys, like, like, guys, like, like, guys, like, like, come on, like, like. Udah. Tunggu, tunggu video kita nggak sih itu, followers kamu? Tunggu video maksudnya? Aku pengen baca komenannya, anjir. Aduh, aku pusing banget nih. Siapa sih telepon kamu sih? Kamu bikin cemburu aja sih, ditelepon orang, malah diangkat. Kamu padahal lagi ngobrol sama aku, gimana sih? Ini kerjaan aku. Tinggal yang kerjaan kamu? Kerjaan aku ya di sini, deket sini, nggak jauh kok dari sini. Oh, kamu dipanggil. Oh, kamu ada orderan. Betul, maksudnya itu ada di kafe kamu ada orderan atau gimana? Bentar, bentar, bentar ya. Iya, iya, oke, oke, oke. Valen, sini Valen. Ngobrol sama gue, Valen. Jangan sampai kesekitu sama Valen. Lu gak nyuruh gue. Nah, kan ada orang baru. Halo, Valen. Valen, kamu mikir-mikir sih, sinilah. Hah? Valen, sinilah. Valen, hah? Valen? Iya. Kamu umur berapa, Valen? Aku umur 22. 22. Katanya kamu mau ketemu sama aku. Sekarang udah ngobrol, malah kamu minggir-minggir. Aku gak pede soalnya. Ih, orang cantik kok. Aku tadi ngeliat kamu, kan? Pengen aku terekam. Nanti ya, sama Ara ya. Aku malah dilempar ke dia. Dia terlalu terlalu ini, terlalu barbar buat aku. Masa? Bukannya Bang Ari suka yang barbar ya? Suka, suka sih. Suka, betul. Nanti sama Ara ya. Si Ara ngapain sih dia? Dia lagi nelpon bentar. Nelpon siapa? Bosnya? Iya kayaknya sih. Kamu kerjanya di mana, Valen? Masih daerah sini sih, Bang. Supermarket daerah sana? Iya. Di mananya tuh? Di pokoknya daerah Jakbar deh, Pripasi. Itu bagian apa kamu di sana? Bagian karyawan biasa. Astaga ya Allah.